내가 해 줄게. 어. العودة النبي صبارة الناس الله عليه وسلم وآل الكرام عسامي زمشون الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين النصر والمستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله على الله توكلنا Sawur. Bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kala sallahu sirra. Sahabat 24. مثال الدنيا عندك كمن خرج إلى ضيعة واجتهد فخزن الأوقات فخزن الأقوات فقد أتيت بما يعود نفعه عليك فخرقته وأنت حزنت حيات الشهوات وأقارب المعصية فخلقته. Perumpamaan dunia di sisi engkau ialah seperti orang yang keluar ke kebun. Dia pergi ke kebun. Bercocok tanam dan menyimpannya sebagai bekal makanan. Maka sungguhnya engkau telah melakukan perkara yang memberi manfaat kepada engkau. Namun sayangnya engkau membakar bekalan itu. Lalu engkau menyimpan pula ular-ular syahwat dan kala jengking maksiat, pasti engkau akan binasa. Jadi bandingkan dunia di sisi engkau inilah seperti orang yang keluar, yang pergi ke kebun. Ya, dicucuk tanam dengan dan menyimpannya sebagai bekal makanan. Maka sungguhnya engkau telah melakukan perkara yang memberi manfaat pada kamu. Namun sayang dia engkau membakar bekalan itu. Kemudian bekalan dia penting tadi, dia pergi bakar habis. Lalu menyimpan pula ular, yang dia tukar. Bekalan yang elok tadi dia tukar dengan benda yang berbahaya. Apa dia? Ya, itulah maksiat dan kemungkaran yang diibaratkan sebagai akarib, manakala jengking ular. Ya, hayatus syahwat, mana ular-ular syahwat. Syahwat nafsu ni ibarat ular pada pihak membinasakan pada adat. Biga akarib al-maksiat, maknanya jengking-jengking maksiat. Maksiat ibarat jengking, dua-dua tu pada pihak membinasakan. Ya, kebun tadi dah cantik ditanam dengan tanam-tanaman yang mendatangkan hasil manfaat. Tiba tanaman tu dimusnahkan, dibakar, dimusnahkan. Kemudian dibeli ulau. Ulau kala jengking ni beli, maut jawab. Ya. Sepatutnya masa kita bumi sementara di dunia ni kita tanam dengan amal saleh, sebab ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tu mazra'. Apa mana mazra'? Mahaduz zar'i, tempat bercucuk tanam untuk akhirat. Tiba-tiba dah dintak ni lawan, nafsu dilayan habis, tak ada bekalan ke sana, bahkan dia menempah tiket untuk terjun ke neraka wal a'yaz. Habis. Itu maknanya satu perbandingan yang dibuat oleh Al-Arif Billah Al-Qutbul Kabir Syekh Wanta'ila As-Sakandari kada sallahu sirrah. Sebab Quran banyak buat perumpamaan, didatangkan perumpamaan. Di manusia ni kadang banyak dia dapat manfaat
daripada perumpamaan-perumpamaan yang diberi. Ya, itu sindiran, perumpamaan, perbandingan. Ya, kalau Melayu lagi lah tadi. Tahu Melayu. So baca 4-5 lay tak baca. Kau luka katun tu dia orang. Faham? Nak pernah raya kan kita buat penerangan, kita bincang dulu. Oh tak, kita luka katun ni dia orang. Kita tengok katun orang dia orang. Kau suruh baca 5-6 lay kuasa kau baca. Budaya malas membacanya. Ya, luka katun dia faham. Dia buat simbolik kan. Misal-misal orang dia faham. Kau suruh baca, tak ada baca. Jarang dia baca, bukan semualah. Kebanyakan majoriti dia membalas sebab dia malas membah. Macam dah tebal-tebal nak kuasa aku dia. Kan? Jadi oleh kerana tu, Al-Quran ni hebat, semua dia datang. Bentuk ni ada, bentuk tu ada, tamsil, ibarat, misal semua ada. Di sini buat misalan dunia. Ya. Orang Quran terang tu, misal apa? Masalul ladzina takhazu min dunillahi awliya kamasalil angkabut. Ya, tu bandingkan orang berpegang selain Allah macam labah-labah. Dia berpegang pada sarang, dia apa pun tak ada hasil. Panah dia kena panah, hujan dia basah. Kapa bika jahlan annan nasa yahzununal aw aqwat liwaqti hajatihim ilaiha wa anta tahzunu ma yadurruka wa hiyal ma'asi har ra'aita man ya'ti bihayyatin fayurabbiha bidarih fahal anta taf'alu zalik. Kafa maknanya memadah, cukuplah bika dengan engkau tu jahlan, sebagai satu kejahilan, kata tuan pengarang. Cukup kita jadi, kita jadi orang jahil bila sebab annan nasa yahzununa aqwatan di waqtil hajatihim ilaiha. Manusia tu sibuk menyimpan bekalan makanan untuk tempoh masa keperluan kepadanya, sedangkan engkau sibuk menyimpan perkara yang memberi mudarat. Orang simpan amal saleh, ya, amal-amal saleh yang berbagai-bagai bentuk zahir batin, ya, dia tidak, dia menyimpan maksiat mungkar atau maksud, ya, yang membawa dia jahanam di sana besok. Ha. Jadi mana suruh kita apa? Mengumpul bekal yang membawa manfaat. Fastabiqul khairat, bermula kita melakukan kebajikan amal saleh. Jadi kebajikan yang diiktiraf oleh syarak lah. Ya, ada juga orang buat kebajikan yang iktiraf sendiri. Ya, dia buat konsert jantan betina malam amal, amal berapa dengan jauh. Kau pergi jantan betina kau malam amal. Lepas tu dia berjudi, loteri, lepas tu perlu kebajikan masyarakat. Kebajikan kau berjudi, kebajikan. Ini semua. Ini mengelirukan apa? Jenama dan siapa ajar dia? Iblis. Syaitan ajar dia. Kan? Ini sajaratul khuldi. Kan? Pokok ni pokok yang menyebabkan kamu kekal, padahal makan makan kena reject. Yang tu Adam kena kan. Dia pandai syaitan, pandai menipu ni. Yang suruh pakai awan dan buka aurat, dia tulis apa itu, pakaian renang, tahu pakaian renang, nanti suruh dalam ni. Pakaian lain tak sah, batal no. Tak sah. Jadi macam tu di train kepada orang, kau nak berenang mesti pakai macam ni, kau tak pakai macam ni berenang tu tak sah, kena kadak dia. Macam-macam dihakal ni, tu semua kepada Yahudi. Allah habis. Jadi supaya gitulah maknanya, ya, dia menipu daya tak habis-habis syaitan iblis. Jadi kafa bika jahlan, cukuplah kamu jadi orang yang jahil apabila manusia sibuk menyimpan bekalan keperluan, sedangkan kau sibuk menyimpan perkara yang memberi mudarat. Ulau kan jengking di piara kan. Apa jengking pula? Maksiat mungkar. Orang sibuk kerja amal saleh, mengumpul sebanyak mungkin sebab masa kita singkat. Betul saya dia bagi kita di akhir zaman, kata Ibn Atta', supaya kita zikir di pak ganda. Ya, sebagaimana diajar Rasulullah SAW, pi kulilah matin wada subhanallah ada dah khalki. Sebut sekali je gandaan banyak kan. Nanti sebab umur kita sudah pendek, masa banyak tak sempat. Dan Allah Allah
Adakah engkau pernah melihat orang yang membawa balik ular-ular dan memeliharanya dalam rumah? Ada? Tak ada. Engkau bawa apa? Maka apakah engkau melakukan hal demikian? Tanah dia tu maksiat tak ulau tu. Ya, lebih bulu kapak lagi. Maksiat kau buat teman, kau pelihara ular, kau pelihara jengking, kalau misal di sini je lah. Lebih besar bahaya pada itu lagi. Jimau maknanya. Kan? Maknanya membawa, dia mengusahakan benda yang membinasakan dia. Ya, ada kau nak pelihara ular jengking dengan rumah gila ke? Ya. Tapi yang kau bawa maksiat tu semua tu gila lah tu. Tu lebih pada ular pada kala dia. Lebih daripada binatang buat lagi. Membinasakan tu maksudnya. Ha. Kemudian wa adarru ma yukhafu alaika muhakkarat. Muhakkaratu az-zunub. Li'annal kabaira rubbama ista'zamtaha fatubta minha. Wastahkarta as-sagair falam tatub minha. Oh, banyak. Kata ulama sufi dan ahli bilal jauh pandangan dia. Dia boleh kesan benda kadang-kadang kita tak perasan. Perkara yang dibimbangi yang paling memberi mudarat ke atas engkau ialah dosa kecil. Kita biasa dosa besar. Di mana sekecil? Sebab apa? Di sudut mana ni? Ya, masalah ni ditimbulkan. Kerana dosa-dosa besar, boleh jadi engkau menganggap ianya besar. Takut judi minum arak. Apa besar. Nampak kan? Lantaran itu engkau bertaubat daripadanya, mengamal. Namun dosa kecil dia anggapnya kecil. Ah, kecil. Dosa kecil ya. Kerana itu engkau tidak bertaubat daripadanya. Yang kecil pula disangkut. Dan ya. Sebab dia kena jaga betul. Betul saya nak Omar kata apa? Innal jibal laminal khasah. Sesungguhnya bukit yang besar mana nampak tu daripada rumpak, rumpunan batu yang kecil. Ya, sikit-sikit-sikit nama-nama jadi bukit besar. Haa, tuan saya. Maksiat juga. Sebab tu kan ada tu ulama kata orang siapa mengekali dosa kecil tu di antara dosa jadi besar. Dosa jadi besar sebab apa dia kekal satu atau istisrah di mana kecil. Haa, ni dosa kecil ya. Ni mudah je atau jangan bermudah-mudah dengan dosa. Kok besar kecil pun dia tetap namun dia dosa. Neraka pun dia tetap namun neraka. Dia tak ada dalam neraka kecil, neraka besar. Semua ulama fiqah tu letakkan nak beza nak dalam bab syahadah. Dalam bab penyaksian kalau dosa besar pasti maka saksi tak diterima. Kalau dosa kecil tu boleh lagi. Ha, dia itu saja. Padahal ulama sufi kata besar belaka. Bab balasan di alam neraka. Neraka mana ada neraka kecil besar. Ha, dia dua-dua betul-betul belaka. Sebab iktibar masing-masing. Yang ni iktibar ganjaran ini. Iktibar balas besar sebab terkata besar. Yang ni iktibar nak letakkan taraf dia tu. Dia sama ada fasik atau tidak. Itu saja. Walhasil, dia adalah dosa ni adalah permasalahan. Manusia mencipta masalah dia dengan Allah. Ha. Kalau dengan gajah dengan tu pun dia takut. Dia buat masalah ni kan maut kau. Ini bukan gajah. Ini gajah segala gajah. Maka dia membuat masalah tu satu kesilapan besar ni. Allah. Kemudian pamisaluka kaman wajada asadan fakhallasahu Allahu minhu fa wajada ba'dahu 50 zibban faghalabuhu. Faqala ta'ala wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Maka perumpamaan bandingan engkau ialah seperti seorang yang bertemu seekor singa. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya daripada serangan singa itu. Kemudian dia bertemu pula dengan 50 ekor serigala yang dianggapnya kecil. Serigala saya kata kecil ya, ya, dan tidak berbahaya. 50 ekor dia urung kan nak. Ha. Lalu dia diterkam oleh serigala itu ya. Ha, habis dah saya kawan-kawan mereka mati tu. Allah. Jadi firman Ta'ala maksud ini dan kamu menyangkakan kecil sedangkan di sisi Allah Ta'ala adalah amat besar. Kita nampak kecil tapi benda tu besar, tengah kita takut. Sebab tu dosa adalah benda yang sangat bahaya. Kecil besar sama lebih bahaya. Sebab yang menarik murka Allah Ta'ala.
Kemudian sabda Rasulullah SAW yang maksud tiada dosa, la saghirata ma'al israr. Tiada dosa kecil. Apa maksud dosa, tiada dosa kecil? Maknanya apa? Jadi besar tu maksudnya. Tiada dosa kecil jika dilakukan secara berkekalan. Dosa tu asal dosa kecil, tapi oleh kerana dia muazzabah, kekal dia buat, dah bertukar, tak ada kecil lagi lah, dah besar. Haa, itu maknanya. Ya. Dan tiada dosa besar disertai dengan istighfar. Dia buat dosa cepat dia kembali, maka Tuhan ampun. Ada tak ada lah kursi. At-ta'imin azam kamal azam balah. Orang yang bertobat sungguh dia berdosa, dia seolah tak ada dosa. Jadi maknanya kalau terkena dosa, cepat istighfar dan pandang dosa itu adalah benda yang besar yang menyebabkan kita terdinding dengan Allah SWT. Itu perkara besar. Allah. Kemudian al-kabiratu haqiratun fi karamillahi ta'ala. Fa iza asrarta ala saghirati sarat kabirah. Lianna summa yaqtulu ma'as-sigari. Was-saghiratu kasyararati minan nari. Was-syararatu qad tukhriku baldatan. Aduh, ulama tu pinjam pandang pelik-pelik, kadang-kadang dia tak perasan. Dan dosa besar itu amatlah kecil jika dibanding dengan kemuliaan dan kemurahan Allah Ta'ala. Besar punya dosa nak banding dengan besar kemuliaan Tuhan Nabi, atau mana kita harap ke rahmat ni. Ya. Kemudian engkau, apabila engkau terus mengekalkan melakukan dosa kecil, pasti ia menjadi besar. Ha, Allah. Pasti ia menjadi dosa besar, kerana sungguhnya racun itu boleh menyebabkan pembunuhan mati. Membunuh walau sifat dia kecil je, racun round up dia telan sikit je, bukan satu beldi pun. Dosudu je dia. Ha, menyudu macam itik dia kan. Dan dosa kecil ibarat bunga api, dan bunga api itu boleh menyebabkan sebuah negara terbakar, sebuah kampung terbakar. Ya. Allah, Allah. Maksud dia apa? Jangan pandang dosa kecil itu jangan pandang, jangan mengecilkan dan bermudah dengan dosa walaupun dia kecil. Itu maksudnya. Berdosa ni mimma yusawwirul qad, sengal daripada benda yang menghitamkan akan hati. Ya, hati ni cermin. Kita hitam apa nak nampak dalam? Tak nampak kebesaran Tuhan. Tenggelam, akhirnya babas. Ya, dengan sebab dosa pula dia tarik kemanisan iman. Satu wali ditanya guru dia, Syed Syed, adakah dengan sebab kita buat dosa maksiat iman kita terjadi lemah, kemanisan dicabut? Dia kata bahkan bukan makna dosa ni, bukan bahkan apa, sikit saja dia bercadang dah Tuhan terik kan. Bukan kata dia buat, dia cadang dia dah dari efek kat kalbi dia. Masalah apa? Beratnya maksiat dan mungkar. Apabila kau terus melakukan dosa kecil, pasti ia menjadi besar, kerana sungguhnya racun itu boleh membunuh. Ini majas. Walaupun sifat kecil sahaja, dan dosa kecil itu ibarat bunga api, dan bunga api boleh menyebabkan sebuah negara terbakar. Negara mana? Kebun terbakar. Ya, di kalangan kitab negeri mana? Kampung. Maknanya besarlah api dia daripada kecil, dan besar jadi musuh pula, belum menyebabkan kebakaran, hangus dan sebagainya. Sebab itu dia suruh kita jaga, jangan benda maksiat atau kita nak buat walaupun sikit. Yang taat betul juga, walaupun sikit buat. Itu maksudnya. Sebab kadang-kadang sebab sikit amal yang taat dia menyebabkan dia ke syurga. Ha, dan maksiat pada jangan buat oleh sikit, kadang-kadang sikit kadang disangkut. Itu maknanya. Ya, ni sebab pada taat, sikit pun kita kena buat. Maksiat, sikit pun jangan buat. Maknanya. Itu bahaya. Ya.
tahun tu kita buat baik pada buat jahat. Buat jahat jangan sekali, kena buat banyak kali dia. Gila. Eh, buat jahat sekali jangan, sebab apa? Sekali dia kena dia rasa lain. Kadang nak test, nak cuba ya, tengah cuba malaikat maut sampai habis. 10 tahun dia buat ibadat, rupa dia akhir dengan maksi. Sebab tu jangan, jangan berani. Walaupun sekali jangan. Qala ma'alif kata sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa afiyatu, man anfaqa afiyatahu wa sihhatahu fi ma'siyatillahi azza wa jal. Ya, bandingan dia pamasaluhu kaman khallafa, kaman khallafa lahu abuhu alfa dinar fashtara biha hayatin wa aqarib. Ha, dia buat misal hayat akrib, akrib gitu. Ya, hayat dengan akrab. Wa ja'alaha hawlahu tal tal dahu hazihi marratan wa tal sa'uhu hazihi al-ukhra. Ya, afama taqtulu. Jawab dia padam, menjadi padam. Kemudian wa anta tamhaku saati bil mukhalafatihi fama misaluka illa ka hidatil tatufu alal jifah hai sumawajat hewajatha jawada in khatat alaiha fa in kunta arifan fakun kan nakhlah sagirun jismuha azimatun himmatuha. Ya, atajni tayyiban wa tada'u tayyibah. Allah. Jadi orang yang menghabiskan masa sihat itu dan afiat dia untuk melakukan maksiat, Allah, na'udzubillah. Ya, siang malam pagi petang hidup dia berkubang dengan kotoran maksiat yang sangat dahsyat. Allah, untuk melakukan maksiat di habis masa itu kepada Allah Azza wa Jalla. Dibaratkan seperti seorang anak yang mendapat harta peninggalan ayahnya sebanyak 1,000 dinar. Ya. Dia masuk 1,000 dinar. Besarlah dulu kan. Ha. Lantas ia menggunakan duit itu untuk membeli ular dinabat sup dan kala jengking, dan dia memeliharanya di sekeliling, habis penuh rumah dia dengan ular dibeli. Ya, kadang-kadang binatang itu mematuknya, habis ular sifat dia matuk, maaf dah kena, dan binatang itu pula menyengatnya. Kena sengat tahu lah kan. Maka apabila binatang itu tidak membunuhnya, engkau menghabiskan masa untuk meninggalkannya. Maka tiadalah perumpamaan engkau. Tak adalah perumpamaan kau ni. Melainkan, supalah seperti burung helang yang berpusing-pusing di atas satu bangkai. Di mana sahaja ia menjumpai, pasti ia memakan bangkai itu. Sebaliknya, jika engkau seorang yang arif, maka jadilah engkau seperti lebah, badannya kecil tapi himmahnya besar. Himmah tinggi insyaAllah. Ia akan hinggap ke atas bunga yang baik dan mengeluarkan madu yang baik. Jadilah macam lebah. Itu simbol yang baik. Al-Quran buat disebut suratul Nahl. Suratul Nahl. Surah buat lebah je. Khasiat dia, empaat dia. Cara hidup dia bersatu kan. Kemudian dipilih pula hidup tempat cantik, bersih, tak ada udara kotor. Kemudian dia makan benda yang bersih, keluar pula dapat manfaat orang. Tu jadi lebah aku. Jadi macam mana? Mana cara dia tercantik, hidup dia bermuafakat. Di sini umat Islam hancur, tak ada muafakat, bergaduh. Dah dilaga-lagakan oleh Yahudi, Israel lagi. Habis kamu senang Israel, kalau jentik orang ramai boleh mampu. Tapi dah apa, tak bersatu kita tak kuat. Lepas tu dia laga kita pula, macam-macam.
Itu punca bala daripada kelantaran. Jadi macam burung helang pula, dia berpusing di atas satu bangkai, di mana saja ia menjumpai pasti ia akan memakan bangkai. Sebaliknya jika engkau seorang yang arif, ya maka jadilah engkau seperti lebah. Badannya kecil ya, tetapi hemahnya tinggi. Ia akan hinggap di atas bunga yang baik pula dan mengeluarkan madu yang baik menjadi khasiat banyak. Ha, jadi ciu macam lebah. Yang ciu macam yang lain. Ha, ular. Ini macam laba-laba. Kan? Dari sudut maknanya apa tadi? Ha, ketidakelokkan. Kemudian, talama. Talama tamarrakan. Ya tamarrakta fi mawatinil mihan. Batamarrak fi mahabbillahi azza wa jal. Fahazihi al-haqiqa. Ya. Tubayyinu. Ya. Tubayyinu macam. Tubayyinu tariqaha. Walakin man amatathu al-ghaflatu lam taruddahu annakabat. Ya annaka bat li anna al mar'ata naqisah ya anna al mar'ata naqisat al aql ya yamutu waladuha wa hiya tadhaku. Allah macam sindiran dan ni. Selama mana engkau bergelumang di dalam tempat-tempat ujian, maka hendaklah engkau merasai bahawa engkau sedang bergelumang di dalam tempat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Faham? Faham? Bahasa Melayu faham? Bila kita bergelumang dengan tempat ujian, sakit, sebenarnya apa tu? Kita berada dengan tempat kasih sayang Tuhan. Mana bila Tuhan sayang, dia akan berikan bahala ujian di atas dunia lagi Tuhan bagi. Sebab tu kalau orang tak faham, faham ya aku sakit, pas sakit, sakit. Dia minta doa Tuhan makbulkan, kan? Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannah. Ya. Ha, jadi Allah berikan kami apa? Keridaan dan syurga. Baik, tuan timur. Bagi nak masuk syurga, tengok dia tak apa, tak layak. Dosa dia bertimbun-timbun. Penuh langit bumi ni. Macam mana masuk? Dia Tuhan terima doa tu. Ha, maka kena cuci. Sebulan dia nak balik tu, tuan kerja dia, tuan cuci. Pakai berus. Pau mesin dia patah tergantung kepala. Buat baik dia sakit, dia pump sakitnya pula kena. Dia ku kering badan, dia tengkorak. Ha? Hari tu kan cuci dia. Elok dia dosa dia pun ha? Habis malaikat pun sampai ambil. Jadi bersih. Tak apalah dia tengah tengkorak pun. Ya? Syurga tempat dia. Kalau kamu macam babi pun berjadah masuk neraka kan? Kan? Ha? Ini tak betul korak ni ganggu tak apa jadi syurga sebab dapat reda Tuhan. Kan? Dan selama mana engkau bergelumang di dalam tempat-tempat ujian, sakit situ, sakit sini, mata lepas telinga sakit, tongking pun sakit kan, tanam gurut. Seminggu tiga kali gurut. Gurut-gurut sampai habis minyak gurut. Kalau bagi minyak urut satu tong. Dan dah engkau merasa bahawa engkau sedang bergelumang di dalam tempat kasih sayang tu sebenarnya. Sebab tu orang yang mengenali Allah Ta'ala, dia kena sakit, dia seronok tuan. Bukan minta. Sebab apa? Itu satu hadiah sebenarnya. Alhamdulillah. Al-basani libasal awliya. Segala puji bagi Allah, engkau telah sarungkan aku dengan pakaian awliya kekasih engkau. Ya. Arwah ustaz tunggu kita ustaz kahwin. Kau tengok wali-wali tuan. Mana dia ada sihat betul? Tak ada. Wali-wali kata ada. Kan demam air, kan situ, kan semua. Kan ada. Sebab apa? Proses tuan angkat mutabat ni. Tuan hapuskan dosa dia. Dosa dia tak banyak apa pula. Kita dah lah tu. Banyak apa tu sihat pula. Lepas tu cakap, aku tak semayang pun segau. Wah, itu lagi parah. Tu bebal bimbangang ni. Ya, dia tak tahu tu istidrat. Tuan nama ke dia. Jadi maknanya bila kena tu, bermakna orang tu dalam pilihan kasih sayang Tuhan. Tuhan tarik dia nak pergi kasih. Tuhan bagi dia uji. Berarti dia mengerang lah. Aduh, aku je sakit. Orang lain tak sakit. Ya, tak cekedik tu panggil. Tak cekedik. Ha. Maka inilah hakikat yang akan menyatakan jalan engkau. Waktu dia. Ya, nak nyata jalan betul je lah. Uji je dia tetap. Ha, betul. Kalau uji pusing balik, itu tak betul. Ha.
Cuma di antara kita secara umum, secara zahirnya, ujian besar apa? Jihad. Bila pegang tu, pergi perang tu uji. Tuan uji di tapi tu. Orang munafik tak pergi lah. Dia pergi sekat jalan, dia patah balik. Itu banyak berlaku zaman dulu kan. Ha, kalau dia tak pergi langsung, tu lebih baik kan. Ini pergi, dia acaranya orang. Dia pusing ramai-ramai. Itu yang perang sarap jihad digunakan. Maksudnya apa? Dia takut mati kan bila pegang. Ini 50-50. Ada balik tak balik. Jadi bagi orang pergi mana seronok tu. Ha. Kalau kita tanya, kamu kasihkan baginda hukmi cinta betul baginda Islam. Habis kenapa kau takut mati? Baginda dah tak ada, dah balik. Kan? Para sahabat dah balik. Awliya, awliya, wali, wali, guru kita semua dah bah. Dah balik. Kau bila nak balik? Dia pun sayang kita nak jumpa. Itu bohong. Ya. Ha, sebab itu kalau betul kita cinta, kita rindu kepada pertemuan. Dari itu pertemuan, mati. Tapi jangan minta. Tapi benda itu satu. Ha, satu anofer sebenarnya itu. Kemudian akan tetapi orang yang dimatikan oleh ghaflah, dia ditimbus oleh ghaflah sampai mati rohani tadi, tidak mampu dikejutkan oleh bala bencana. Datanglah bala jana bersahaja tuan. Apa dia cakap sebab apa? Dia sudah kena apa? Ghaflah. Racun ghaflah ni bahaya. Maksud ghaflah mana apa? Lalai. Jangan lalai. Kita sentiasa hadir. Itu panggil hadrah. Ya, majlis hadrah kan? Mana majlis untuk membawa hati manusia menghadap Tuhan. Ghaflah di, kalau banyaklah ulama misalkan ni. Macam-macam misal. Ada ulama misal ghaflah buat mati. Ada ulama misalkan ghaflah ni macam apa? Berjunub kan? Dalam hikam berjunub. Kalau dalam ikam Abi Madian, dia buat mati. Satu orang guru besar, yang anak murid ni berapa lagi nak ziarah tak jadi, nak ziarah tak jadi, tiba-tiba gila ziarah. Masuk je kawasan dekat dengan halaman rumah Tuan Syekh Tok Guru tadi tu, binatang-binatang tu cakap, dia kata Tuan Syekh dah meninggal gitu, semalam. Peranjat kawan kan, ayam itik semua bercakap. Habis dia kata dah nak balik pun dah dekat, kita pergi je lah, masuk terus jumpa keluarga dia kan, tak siap pun. Tiba dekat rumah tu, Tuan Syekh luk segar cokong ni terperanjat. Ya, dia pun tanyalah. Habis ringkas dia jawab apa? Betul ya, guru dia cakap betul, semalam aku tengok tu mati. Sebab apa? Semalam aku terlalu lalai dengan Allah. Padahal dia wali kan? Sikit pun dia rasa besar dan Tuhan beri peringatan. Mana lalai itu menepati mati. Habis orang kalau matinya, orang lalai dia tak ada rasa. Dia lalai kan, hayal kepala dia orang, pukul apa pun tak rasa. Begitulah orang yang lalai ghaflah, dia tak rasa dosa apa pun sahaja. Habis dan tidak mampu dikejutkan, ni yang bahaya ni. Kerana penyakit ni kau tak mampu dikejut, baca ayat apa dia buat dah, dia buat keras ni. Ha, tu bahaya ni. Hati dia dah kematu, jangan sampai hati kau dah kematu je habis. Sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum. Sama je, kau beri peringatan tetap dia tidak beri, tak beriman. Sebab apa? Hati dia sudah kematu. Jangan sampai tahap tu tuan. Lepas tu dosa cepat, kalau kena dosa cepat-cepat tobat. Dosa cepat tobat, jangan tunggu. Kalau tunggu bisa ibarat pokok dia tak cabut, dia makin besar, akal makin dalam, takut tak tercabut. Ya. Dan hukum syarak pun gitu. Taubat wajib, pantas bertaubat tu wajib yang kedua lah. Jangan tangguh-tangguh. Akan tetapi orang yang dimatikan oleh ghaflah kelalaian tadi tu, tidak mampu dikejutkan oleh bala bencana kerana perempuan yang tidak waras akan ketawa ketika anak meninggal dunia. Anak dia meninggal dia hehehe, ini betul je dah, dia pun tak empuk. Bala masuk air, anak dia meninggal, macam tu lah rupa dia. Ya. Mana orang kejut apa dia, tak, dia buat tak, tak perasan. Mana dia tidak perasan. Apa dia perasan? Ghaflah, lalai. Ya, kejut dengan bala pun dia buat tak. Ya, itu bahaya. Ada setengah dia kena bala, alhamdulillah dia sedar balik. Dia kena dengan salah imtihan. Rantai-rantai ujian tu bunyi dia. Ya, ada yang cerdik tak payah tu. Cukup bagi dia memandang kasih sayang Tuhan, lutfillah, rahmat Allah, lalu dia kembali menghadap Allah Ta'ala. Dan yang kedua, dia lalai Tuhan pun mantap bala. Yang ketiga ni apa? Bala pun dia buat tak, tu bahayanya ni.
Jadi sesat dalam dua keadaan. Dalam sihat pun dia sesat, dalam sihat dalam sakit pun dia babas. Itu bahaya. Kita nak dua-dua dalam keadaan kita tidak berlaku sedemikian. Sentiasa dalam keadaan dia dengan Tuhan dia. Dia beri, dia pandai hijaz. Dia tarik pun dia pandai hijaz. Kedudukan dia dengan Tuhan. Ya, itu dia antara apa? Matlamat besar supaya manusia makrifat akan Allah selesai semua perkara. Lagi dia tak kenal Tuhan, dia berpusing. Allah. Kemudian fazalika anta ya tunkabu an qiyamil lail wa an siyamil nahar fi jamil hawajika wa la tata'allam wa ma zalika illa li anna al-ghafra an zikri la maulak wa ta'ati qad amatat qalbu li anna al-haya yu'limuhu naqrun ibrah. Allah. Dan satu lagi tuan, maka demikian engkau ditimpa musibah. Fazalika anta tungkabu an qiyamil lail. Apa ni musibah? Dengan meninggalkan qiyamul lail. Orang tak bangun malam, dia tidur. Oh, sampai orang terakhir. Sampai orang bangun, baru dia sadar. Dia sadar, dia tidur balik. Dan orang tu menghadapi musibah sebenarnya. Musibah paling besar, dia tak bangun malam. Dan puasa sunat, tak boleh. Kan? Ha. Lagi tak sampai Ramadan, mulut dia tak berhenti. Kunyah. Awal minggu depan dah. Puasa Senin kami minggu depan. Minggu depan nanti minggu depan lagi. Lala sampai Ramadan balik. Ya. Dia kelakar macam puasa senang lah. Tuan-tuan. Kan. Sebulan kata. Minggu kan lu. So, tiga minggu lagi. Lepas tu dua minggu lagi. Ya dia lagi 8 hari. Lepas tu habis tu. Habis awak tak dapat aku tahu ni Allah. Tuan depan tak hidup tidak. Ha, ya. Tu nak suruh dihakal ke tuan-tuan. Dihakal kan. Sebab dia kata la tatarau kapurul ayat. Jangan nanti-nanti ada masa tak ada. Ya, kita set masa, bukan kita nak suruh masa ke set kita. Ya, kita buat rumah, kita buka tingkap banyak, teranglah rumah tu. Kalau tutup je rumah kolek, lewat dia bola habis-habis. Kita ejas, sebab tu lah masa pilih ejas. Ya, masa-masa tu letak. Ni masa buat zikir, ni masa buat amalan ni. Sebab dia meniru akan uslub Allah Ta'ala. Semayang ada masa lah. Ada kan? 5 ayat. 4 ayat. Kias yang lain tu. Ibadat dia ada masa tetap dia akan hasil istiqamah. Itu yang penting. Jadi barang siapa yang luput qiyam, puasa pun luput siang hari, meninggalkan taat pada semua anggota, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan kaki, penuh dengan maksiat hari, namun engkau tidak merasa sakit. Pada maksiat tu punya penyakit, dia tak rasa sakit sebab dia dah lumpuh. Lumpuh tu apa, dia sudah mati lah tu, orang mati cocok apa pun tak ada tegak. Itulah hati kita, jangan sampai mati ni bahaya. Tidak berlaku hal demikian melainkan sesungguhnya kelalaian dari mengingati Allah Ta'ala. Baru pusing-pusing ingat Tuhan tiap hari besar, dia ingat Tuhan, dia tahu tanggungjawab ni, ya. Dan meninggalkan ketaatan-ketaatannya telah mematikan hatimu. Iza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamil nahar fa'lam annaka maqbulun fad qabbalat hati'ati. Bila kau tak mampu nak bangun malam, siang puasa pun payah, nak buat ibadat tu payah, buat ibadat ni lah payah, kan? Yang tak payah pun makan ni lah. Maka fa'lam annaka maqbul, sedarlah kamu sedang ditambat. Nak tahu kita kena tambat tidak, tengok tu. Buat taat buat, gitu kan? Buat maksiat laju, tu kena tambat. Dia payah nak buat. Berjalan ke Tuhan habis. Allah, Allah. Jadi anggota mana? 7 anggota itu. Mata, mulut, telinga, kaki, tangan. Ya, mata jangan melihat benda maksiat. Telinga itu juga. Ya, jadi dia buka, dia dengar semua tu, pastikan yang kanan catit. Kiri itu juga, tangan. Tangan nak buat apa? Oh, tangan lagi banyak kerja. Menaik mesin. Apa dia tulis itu? Ya. Ada teruk lagi tengah belajar pun main mesin ke? Oh, kau tak busik, baling dengan air. Ya. Jangan main mesej kalau mengajarkan gelas terkebang. Ya, tak gelas terkebang. Benjol kepala kau tak tahu. Tunggu saya pantang tu kalau main mesej. Ya, ada pula tengah mengaji-ngaji duduk kat belakang lagi belakang main mesej. Tak orang tengok dia main mesej. Kau tak datang, kau tak datang kelas, kau nak main mesej, tutup. Ilmu kontak dengan Tuhan, kau main mesej kontak dengan makhluk. Takkan tu tak termikir mana kontak lebih besar, kontak naik mana besar. Ya. Tunggu saya cukup dia marah tu. Sama lah kias. Tunggu saya kalau dengan dia, Tunggu Jina Jumudin, guru akhir. Dia 4 mazhab. Dia mengajar 27 tahun di Mekah. Itu guru akhir dia. Tempat lah mengaji sikit-sikit 4 mazhab pun di sana. Dia pantang kalau dia mengajar dengan suara. Orang main mesej tu, dia nampak tu, dia tutup kitab. Wallah alam dia balik.
mengi-mengi duk dak hu nyawa pasal. Ah tu yang kena tu kan kena pun call punya pasal dia tu. Puaka engkau, celaka engkau macam nak maki. Kau punya pasal betul tutup kelas tu. Ya. Hari ini tak ada datang kelas ganggu orang lain lah. Kalau nak ambil mesej jangan datang kelas. Ya, tutup. Ah tu tak pasal pasal dia orang bodoh sangat. Tak ada manusia paling bodoh masa kelas ambil mesej. Ya. Ah kau tak ada masa lain ni nak tulis. Habislah tu. Yang meninggalkan ketaatan. Kalau siapa Nuruddin lagi entah ni. Oh si Nuruddin pantang kau cakap. Oh lu, oh dia mati kat situ juga. Tengok-tengok orang kampung terkejut. Orang kampung tak biasa. Dia tak kira kau kampung. Kat situ kau dia bancuh habis kan. Dia marah betul ni. Ya tak ada hormat kan. Kan kita bincang ayat Quran. Bincang hadis Nabi. Bincang kalam ulama. Yang kau pergi sibuk dengan benda lain. Apa. Tak berakal lagi. Maka demikian dah ditipukan musibah. Ya, dengan apa meninggalkan qiyamul lail. Mana kalau kita rasa malam tu tiap tinggal mulai malam tu kena siang tu kena menangis banyak ada. Ya. Ni tak malam dah kena tipu dengan syaitan dengan iblis dengan nafsu, besok dia jamu kawan tu, roti tampal dua keping. Ya, gua milo tarik gelamsau. Oh, malam tadi dah kena akal dengan nafsu, siang pula kita jamu dia. Bagi air pahit pun dah baik dia. Puasa sunat tak ada siang hari. Meninggalkan taat. Macam-macam taat. Rasa lemah. Tak mampulah. Malas. Macam-macam. Nak zikir tarik tasbih pun payah. Nak baca Quran pun mata tak terbuka. Kan. Kuyuh macam nak mampus juga pun. Puasa dia berbual. Dua jam dia berbual kan. Ha, namun tidak merasa sakit. Tak ada rasa apa pun. Ya. Tidak berlaku hal dia macam. Melainkan semuanya apa? Kelalaian daripada mengingati Tuhan. Punca kau tak minat nak menghadap Tuhan. Apa? Dan berkarat. Ha, banyak tobat. Ya. Dan meninggalkan ketaatan dalam kematian hatimu. Itu tanda. Dia taat, apa yang nak buat itu tanda hati nak mati. Tanda. Kerana orang yang hidup pasti merasa sakit dengan tusukan jarum. Tusukan kata parang pancung. Ambil jarum cucuk sikit dia terasa. Begitulah cucukan maksiat. Bila kena kat kita sikit pun dia terasa. Tanda. Sebab apa? Sebab hati dia hidup. Dia kau cucuk-cucuk saja tu. Itu dah mati. Kan? Dia buat maksiat saja. Tak ada rasa apa. Itu nandakan mautul qalb matiha tina'uzubillah. Habis. Kemudian kata lau kutni'an mait bi suyufi lam yata'allam ila akhir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana wa inna khaira bulan. Alhamdulillah. Ya, jamaah.